Pemirsa, berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang asisten rumah tangga nekat mencuri perhiasan bilik majikannya senilai puluhan juta rupiah di Salatiga, Jawa Tengah. Pelaku pun diamankan setelah korban melapor ke polisi. Polisi menggelandang TS, seorang asisten rumah tangga yang nekat mencuri uang dan perhiasan milik majikannya senilai puluhan juta rupiah di Salatiga. Aksi pencurian diduga sudah dilakukan berulang kali, namun baru terendus majikannya. Majikan curiga ketika pelaku beberapa hari tidak masuk kerja dengan alasan mengantar anaknya ke puskesmas. Namun saat memeriksa lemari, uang dan sejumlah perhiasan ternyata telah raib. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat dengan dalih terdesak kebutuhan ekonomi setelah hidup menjanda. Beberapa barang perhiasan yang ada di meja rias dan kamar-kamarnya. Di situ baru ketahuan bahwa ternyata ada beberapa barang perhiasan, yaitu berupa kalung emas dan gelang, dan juga ada beberapa uang tunai sudah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews Melbourne.